Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Veda Karir Cuy dan Red Bull Ring. Spielberg akan menjadi seri ke-10 untuk si Veda bersama Yang Maha Cuy, dan kita akan bergabung ke sirkuit Red Bull Ring. Dan sebelum itu, kita jangan lupa subscribe dulu, nyalakan loncengnya, like, share, dan juga komen cuy. Dan let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di Red Bull Ring Spielberg Austrian Grand Prix untuk Veda Karir di kelas MotoGP bersama Monster Yamaha. Dan sekarang cuaca di sirkuit terlihat sedikit mendung, dan kemungkinan akan terjadi atau tidak hujan di sirkuit ini. Dan kita lihat cloudy di cuaca hari ini di Austria. Dan kita lihat si Veda sudah bersiap-siap untuk masuk ke track. Dan untuk starting grid kita lihat Veda Pratama sayang sekali harus start dari posisi ke-21, di mana Brad Binder sekali melanjutkan merebut pole position diikuti oleh Martin Nakagami di row pertama, sementara Marquez, Rubens Quartararo dan juga Bastian ini. Ada Olivier di posisi ke-7 dan Maverick Vinales di posisi ke-8. Jack Miller, Francesco Bagnaia dari posisi ke-10 diikuti oleh DJ, Alex Espargaro, Morbidelli, Pedro Acosta dan Alex Marquez. Sementara Raul Fernandez di posisi 16 dan juga Besecki, Joan Mir, Joan Zarco dan Augusto Fernandez. Dan kita lihat Veda di posisi ke-21 hanya mengalahkan si Luca Marini di posisi ke-22. Oh my god, what happened to Veda Pratama? Dan kita lihat ini Pecco yang juga kurang kompetitif start dari posisi ke-10. Oke, sebentar lagi race akan segera kita mulai di Red Bull Ring Austrian Grand Prix. Dan ini dia race, let's out is on the way. Where we go, gaspol menuju tikungan pertama. Brad Binder melakukan start yang cukup baik, diikuti oleh Martin yang saat ini mencoba mengambil dari sisi dalam, tapi melakukan sedikit kesalahan hingga membuat Brad Binder langsung melesat ke depan. Dan kesalahan Martinato dimanfaatkan oleh si Marc Marquez untuk menyalip dan mengisi posisi kedua saat ini lap pertama. Dan hari ini akan berlangsung 10 lap di Red Bull Ring Austrian Grand Prix 2024 bersama Veda Karir. Dan sekarang Veda langsung merangsak ke depan untuk bertarung merebutkan podium di belakang Nakagami di posisi ke-6. Luar biasa, meskipun start dari posisi ke-21 dan sekarang hanya butuh setengah lap, Veda langsung bisa berada dan sekarang memanuver yang luar biasa, menyalip si Nakagami dengan sempurna. Luar biasa Veda Pratama, dan sekarang sudah berada di posisi ke-4 di belakang tiga rider yang saat ini menghuni zona podium, yaitu Binder, Marquez dan juga Martinato. Oh my god, luar biasa penampilan dari seorang Veda dari Monster Yamaha tentunya. Dan sekarang final sektor menuju dua tikungan terakhir di lap pertama atau lap ke-1. Dan sekarang Veda mencoba untuk menyerang Martinato, korban selanjutnya untuk si Veda. Dan sekarang memasuki lap kedua, Brad Binder the race leader, dan sekarang side by side slipstream dilakukan oleh si Veda terhadap Martinato di tikungan pertama, dan langsung mencoba untuk menyerang Marc Marquez yang sedikit melebar. Tapi kita lihat kembali dengan kecepatan sempurna Marc Marquez dengan Ducati langsung saja memblok pasangan dari si Veda, yang saat ini berhasil berasa di posisi ketiga di lap kedua awal. Luar biasa di sektor ketiga sekarang onboard dari Marc Marquez. Kita lihat Veda memiliki kecepatan yang sangat sempurna untuk mengalahkan para rider Ducati di trek lurus kali ini. Apakah Veda mampu melakukan slipstream dari Marc Marquez? Dan kita lihat replay di mana momen atau detik-detik si Veda menyalip Ducati yang terkenal sangat cepat di trek lurus. Tapi Yamaha sudah memiliki kecepatan yang cukup untuk mengimbangi, bahkan mengalahkan top speed dari Ducati sendiri cuy. Luar biasa. Dan sekarang Veda kini berada di posisi ke-4, tepat berada di belakang si Marquez di posisi ke-2 dari Gresini Racing. Sementara Martin yang saat ini berada di posisi ke-4 masih terus mencoba untuk kembali melakukan serangan balik terhadap si Veda di posisi ke-3 di Red Bull Ring Austrian Grand Prix 2024 bersama Veda Yamaha Monster Energy. Tikungan terakhir, Veda masih terus mencoba tetap mengejar dan mempertahankan posisi
dari serangan si Martin dan sekarang lap ketiga. Binder dari race leader semakin jauh di depan dan kita lihat tangga kami satu-satunya rider Honda yang saat ini menghuni top 5 diikuti oleh Mulivira, Jack Miller. Maverick-nya Les Beko berhasil naik satu peringkat di posisi ke-9 di depan Franco Morbidelli dan juga Dijan Antoni di posisi 11. Dan sementara untuk rekan setim dari CVD yaitu Fabio Quartararo berada di posisi ke-12 di depan Erebas, dan ini Rocco Fernandez di posisi ke-14, ada si Pa Arte Andorra di posisi ke-15, Juan Zarco 2, KTM Gas Dechery yaitu Agustin Fernandez dan juga Pedro Acosta masing-masing melengkapi 17 dan 18. Sementara Marco Bezzecchi diikuti oleh 2 Repsol Honda yaitu Joan Mir dan juga Luca Marini di posisi ke-20 dan 21, dan Alex Marquez di posisi terakhir. Dan kita lihat Veda berhasil menyalip si Marquez, cuy. Luar biasa, gokil. Amazing. Rider Indonesia bersama Yamaha bisa mengasapi kembali Ducati sekelas Marquez, cuy. Kita lihat. Sempat tersliding bang belakang, namun dengan penuh dengan kecepatan dan ambisi untuk mengalahkan Rider Ducati yang mampu membawa Veda bisa mengalahkan seorang Marquez. Dan tikungan terakhir, kini Veda dibayangi oleh 2 rider Ducati yaitu Marquez dan juga Martinator masuk ke lap ke-4. Oke, sekarang tikungan pertama Marquez versus Martin untuk menguji atau melakukan manuver. Nah, sekarang pertarungan posisi ketiga antara Martin dan juga Marc Marquez yang harus kembali terlihat mengalah dari seorang Martinator. Apakah ini terjadi team order antara Ducati? Karena terlihat sangat mudah bagi seorang Martin melewati Marquez. Oke, sekarang di tren lurus shoulder cam dari si Martinator di posisi ke-3 yang berhasil menyalip Marc Marquez. Dan sekarang menuju final sektor, Martin terus menekan motor untuk tak bisa mengejar si Veda pertama, dan begitu pun si Veda yang masih terus saja tetap melakukan serangan atau kecepatan agar bisa mengejar ketertinggalan dari Brad Binder yang saat ini memimpin balapan di lap ke-4 terakhir di posisi pertama. Dan Brad Binder bisa dikatakan ini adalah rumah dari pabrikan KTM, cuy. Jadi wajar kalau KTM di sirkuit ini cukup mendominasi karena mengingat ini adalah kandang dari KTM. Dan sekarang kita lihat Martinator kembali menekan Veda pertama di tikungan pertama. Pertarungan posisi kedua terjadi kembali antara Martin dan juga si Veda pertama. Rider Indonesia ini terus ditekan atau dibayang-bayangi oleh seorang Martinator rider dari Spanyol. Dan sementara posisi keempat kita lihat Marquez yang saat ini di posisi keempat disusul oleh si Nakagami, cuy. Sejauh ini memiliki performa yang cukup baik setelah dua race kemarin. Nakagami berhasil memberikan yang terbaik bagi Honda dan merupakan salah satu atau bahkan satu-satunya rider Honda yang bisa bertarung di barisan depan. Luar biasa. Dan bisa jadi itu adalah efek dari si Veda yang sempat bergabung dengan Honda 2 musim kemarin dan berhasil mewas Honda juara dunia, cuy, bersama motor yang dipakai oleh Nakagami dan juga Repsol Honda. Dan itu bukan sesuatu yang sangat mudah bagi seorang rider, cuy, menaklukkan motor yang sangat susah tentunya yaitu Honda. Tapi si Veda mampu melakukan dengan sangat baik di musim pertama keduanya di Royal Flex sektor ketiga. Martinator terjatuh, cuy. Oh my god, apa yang terjadi dengan Martinator yang saat ini? Kita lihat lu replay di tikungan 9 di mana Martin melakukan kesalahan terlalu dalam mengambil intex dan membuat motornya harus terselip dan mau tidak mau harus terjatuh. Kita lihat di tikungan 9 padahal lagi bertarung untuk posisi kedua dengan si Veda. Dan ya, kita lihat Martin sayang sekali harus terjatuh di masa 9, cuy, padahal akan
seru kalau misalkan si Martin bisa kembali fight bersama si Veda di lap ke-6 saat ini. Martin crash and out di Grand Prix hari ini di Austrian Grand Prix Red Bull Ring, dan kita kembali ke belakang bersama Vettel Quartararo di posisi ke-10. Di belakang Franco Morbidelli dan juga si Pecco Bagnaia. Tapi sejauh ini Fabio Quartararo juga sudah menunjukkan peringkatan bersama Yamaha, berkat juga bantuan dari si Veda yang cukup kompetitif mengembangkan M1 Yamaha, yang tentunya juga berdampak bagi seorang Fabio Quartararo. Dan itu terlihat saat ini juga berhasil masuk di pole 10 besar, dan di race sebelumnya juga sudah terlihat bahwa Fabio Quartararo juga sudah mulai paham dan bisa menguasai motor Yamaha dengan baik. Oke, sekarang di lap ke-7, 4 lap tersisa. Ngomong apa sih gua? 4 lap tersisa, Brad Binder the race leader dari KTM Factory Racing di posisi pertama, yang sepertinya tidak terkejar. Namun tapi kita lihat Veda sudah terlihat mulai mendekati Brad Binder di posisi pertama. Apakah Veda bisa menaklukkan Brad Binder, rumah dari KTM? Dan kita lihat shoulder cam dari si Veda Pratama, posisi pertama semakin dekat ke antara si Binder dan juga Veda Pratama dari sisi kanan, dari inside, outside lane, side by side. Dan akhirnya Veda berhasil menyalip dengan kecepatan sangat tinggi hingga membuat pengereman di corner tadi harus sedikit goyang dan terselip, tapi langsung bisa mengendalikan motor dengan sangat baik hingga tidak terjadi insiden crash terhadap si Veda. Luar biasa, kita lihat dulu replaynya. Pertarungan posisi pertama antara Binder dan juga si Veda Pratama, mencoba dari sisi kiri tapi langsung diblok pas, dan di sisi kanan langsung mengambil, tapi kita lihat terlalu keras dalam melakukan pengereman, tapi itu saja tidak terjadi crash, dan itu sangat luar biasa bagi seorang Veda Pratama bersama Yamaha. Dan itu adalah prestasi yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk Marc Marquez. Oke, sekarang masuk ke lap ke-8. Brad Binder masih terus mencoba mengejar kembali seorang Veda dari monster ini Yamaha. Dan the race, the new race leader Veda bersama monster ini Yamaha di lap ke-8. 3 lap tersisa, Veda mencoba untuk memangkas gap dari kejaran Brad Binder. Sementara kita kembali ke Nakagami di posisi ke-4, yang saat ini terus juga berusaha untuk mengunci podium ke-3 dan harus mengalahkan rider dari Gresini Racing sekelas Marc Marquez. Tapi kita lihat apakah Marquez melakukan kesalahan dan membuat Nakagami memanfaatkan celah untuk menyalip si Marquez. Tapi itu tidak mudah bagi seorang Nakagami bisa mengalahkan Marquez. Akhirnya sekarang lap ke-8, final sector, Marquez, Nakagami, Jack Miller, Oliveira, dan Marc Vinales, serta Pecco Bagnaia, Morbidelli, Fabio Quartararo berada di top 10 untuk race Austrian Grand Prix Red Bull Ring Spielberg. Dan kembali pertarungan terjadi antara Veda dan juga Brad Binder, KTM versus Yamaha di tikungan terakhir menuju finish line untuk memasuki lap ke-9. Dan sekarang Binder mencoba untuk slipstream Veda Pratama, tapi tidak begitu mudah bagi seorang Binder menyalip seorang rider yang mempunyai kecepatan sangat luar biasa bersama Yamaha Monster, yaitu Veda Pratama. Number 7 Persiken dilewati dengan sangat sempurna oleh Veda bersama Yamaha, dan langsung mangkas dan langsung membuat jarak yang cukup signifikan terhadap Brad Binder. Sedikit kesalahan dilakukan oleh si Veda, tapi masih untung saja bisa dengan cepat mengendalikan motor hingga membuat langsung kembali kepada racing line, dan tetap bisa berada di posisi pertama di depan Brad Binder. Dan Marc Marquez sepertinya akan mengunci podium ke-3 hari ini di Red Bull Ring Austrian Grand Prix
setelah berhasil membuat gap dari Nakagami di posisi keempat, dan kita lihat solo climb dari si Marc Marquez. Oke, sekarang final sektor kembali lagi terjadi menuju 2 tikungan terakhir. Hati-hati Veda, jangan sampai melakukan kesalahan yang bisa merugikanmu bro. Dan mengingat Red Binder juga memiliki kekuatan yang cukup baik bersama KTM. Dan sekarang masuk ke final lap, lap ke-10. Masih saja terjadi pertarungan antara Veda dan juga Brad Binder. Tikungan pertama, Morbidelli berhasil menyalip si Pecco Bagnaia. Kita lihat, Marc Marquez mendapat hukuman long lap penalti cuy. Wow, padahal ini sudah final lap atau last lap cuy. Dan ya, kita lihat saja apakah Marquez turun di posisi keempat dan membuat Nakagami akan mengunci podium ketiga. Tentunya kalau Marquez harus mendapat long lap penalti di lap terakhir atau lap ke-10. Oh my god, kita lihat apa yang terjadi dengan Marc Marquez. Dan sekarang kita fokus kembali ke 8 di beberapa tikungan tersisa. Morbidelli berhasil menyalip si Pecco Bagnaia. Dan sekarang Morbidelli berada di belakang Mauro Vinales dari RS GP Aprilia. Solo climb dari Morbidelli posisi 8. Dan sekarang masuk ke final sektor Red Bull Ring Austrian Grand Prix. Dan Binder Veda Pratama menuju 2 tikungan terakhir. Tikungan ke-8 lewati dengan luar biasa. Dan sekarang menuju tikungan ke-9, Veda Pratama the race leader. Hati-hati. Dan sekarang menuju tikungan terakhir. Dan sekarang the race leader Monster Energy Yamaha Veda Pratama from Indonesia win in Austrian Grand Prix Red Bull Ring 2024 bersama Monster Yamaha yaitu Brad Binder dan juga Nakagami. Luar biasa. Marquez harus mendapatkan hukuman cuy, jadi harus terlempar dari 10 besar. Dan kita lihat untuk hasil race hari ini di mana Veda berhasil mengasapi tuan rumah Brad Binder bersama KTM di posisi kedua. Nakagami berhasil naik podium cuy, luar biasa, bersama Honda Asia. Dan Miller rekan dari si Binder berhasil finish posisi keempat, dan Olivier posisi lima. Ada Mario Vinales, Morbidelli, dan juga Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, Di Gia, Enea, dan juga Alex Spargaro di posisi ke-12. Dan untuk klasemen sementara, Veda masih kokoh di puncak klasemen dengan 278 poin cuy, terpaut 29 poin dari Jorge Martin di posisi kedua dengan 249 poin. Dan kita lihat di posisi ketiga dan keempat ada dua Ducati Lenovo, yaitu Area dan juga Pecco Bagnaia. Brad Binder yang hari ini finish posisi kedua dengan 116 poin. Dan oke juga tadi race hari ini bersama Veda di Monster Energy Yamaha. Dan terima kasih saya ucapkan buat teman-temannya yang sudah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa saksikan terus aksi Veda Pratama di Monster Yamaha di race berikutnya. Tapi sebelum itu jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, nyalakan lonceng, like, share, dan juga komen. Dan sekian untuk video hari ini cuy. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Veda di next race atau di next circuit. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.